Tanda Jasa yang Tertinggal oleh Rahmat Mustaqim. Saban waktu, kita pernah bertatap lugu, tanpa tahu siapa yang muncul dari balik pintu. Di depan kelas, seseorang itu berdiri. Tepat di hadapannya, kamu terduduk rapi. Perkenalan singkat kemudian terjadi. Hangat keakraban perlahan menyelimuti. Sebagian besar menyambut haru, sisanya terdengar membisu. Sejak hari itu, kamu sudah mengenal sosok guru yang membagi ilmunya dengan senang hati, juga pengalamannya yang berarti. Walau terkadang ditemui, kepalamu menyandar di buku ekonomi atau asik membaca dengan teman sebangku saat jam belajar tengah merayu. Kalau ditegur, berarti pertanda rindu. Perhatian yang tulus buat kamu bukan untuk ditakuti, bukan untuk jauh dimusuhi. Kamu harus beranjak dan berlari, mengejar cita-cita yang tinggi. Biasakanlah untuk menyisih uang saku, lalu datanglah ke toko buku. Pergilah ke dunia hayalmu, bukan berkenang tentang masa lalu. Bacalah berita di koran pagi, catatlah yang terdekat sehari-hari. Jangan tunda untuk bilang nanti, apalagi sampai keburu nyawa ini pergi. Penyesalan memang seperti hantu, mengikuti langkahmu selalu. Ijab sah itu belakangan, ijazah dahulu. Berikanlah nilai bagus untuk ibu, lanjutkanlah hingga ke perguruan tinggi, hingga jauh menyeberangi provinsi. Kamu harus bangga pada diri sendiri dan terlahir sempurna hati. Bersyukurlah kepada Allah selalu, sebab usia tidak ada yang tahu. Begitulah nafas dunia, sesingkat itu. Jadi, lekatkanlah karya di pundakmu, di antara nama yang abadi, terkelir di nisan makam yang sepi. Tak pernah ada guru meminta diberi imbalan jasa berupa materi. Yang penting, kamu menyusul sang guru dengan menggapai impian satu persatu. Terima kasih teruntuk semua anak-anakku dan siapapun yang berada di situ, di sekolah tercinta, di tempat ini. Begitu banyak cerita lekat menghampiri.